Selamat datang di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Saat ini, Anda sedang berada di aula gedung penunjang lantai 6. Sesuai dengan prosedur keselamatan, sebelum menjalankan aktivitas di ruangan ini, diharapkan mengikuti safety induction agar memahami prosedur keselamatan apabila terjadi keadaan darurat. Mari kita ikuti petunjuk keselamatan sebagai berikut. Dalam penanggulangan keadaan darurat, ruangan ini dilengkapi dengan 4 pintu keluar, 2 pintu utama yang terletak di depan, 1 pintu keluar sebelah kiri, dan 1 pintu keluar sebelah kanan ruang aula yang akan menuju ke tangga darurat dengan 3 titik kumpul di depan, kiri, dan belakang gedung penunjang. Kemudian terdapat sarana proteksi pemadam kebakaran, seperti apar, hidran, alat pendeteksi asap, dan alarm kebakaran, kotak P3K, dan telepon. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan evakuasi kebakaran, diantaranya, berjalanlah dengan tertib, jangan berdesak-desakan, prioritaskan ibu hamil, lansia, dan rekan yang memiliki kebutuhan khusus. Lepaskan sepatu bertumi tinggi Anda ketika melakukan evakuasi. Beberapa hal yang dilarang dalam gedung ini adalah dilarang merokok, dilarang memindahkan peralatan penanggulangan keadaan darurat tanpa berkoordinasi dengan petugas. Bila Anda mendengar alarm kebakaran berbunyi, jangan panik dan tetap tenang. Ikuti petunjuk jalur evakuasi yang sudah disediakan. Dan selalu dengarkan instruksi dari petugas kami yang menggunakan topi biru. Petugas kami akan berupaya untuk memadamkan api. Jika ada asap, kepala harap direndahkan atau merangkak karena posisi ini memudahkan Anda untuk bernapas. Selalu perhatikan rekan di sebelah kiri dan kanan Anda untuk mencegah tertinggal di dalam ruangan. Segera bergerak mengikuti petunjuk evakuasi melalui 2 pintu darurat yang terdapat di sebelah kiri dan kanan ruang aula yang menuju ke tangga darurat. Dan saat evakuasi kebakaran, dilarang menggunakan lift. Jika sudah keluar dari gedung penunjang, segeralah bergerak menuju titik kumpul yang sudah ditentukan. Ikutilah petunjuk dari petugas kami, dan jangan kembali ke ruangan untuk keperluan apapun. Jika terjadi gempa, jangan panik. Segera melindungi bagian kepala Anda, bisa menggunakan tangan, benda terdekat, kursi, atau segeralah berlindung di bawah meja. Jika saat terjadi gempa Anda berada di lift, segera tekan semua tombol dan keluar ke lantai berapapun. Setelah pintu lift terbuka, segera keluar dari lift untuk mencari tempat berlindung terdekat. Apabila pintu lift tidak terbuka, tekan tombol darurat dan hubungi petugas melalui interfon di dalam lift. Jika gempa sudah mereda, ikuti petunjuk-petunjuk petugas evakuasi gempa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan evakuasi gempa, diantaranya, berjalanlah dengan tertib, jangan berdesak-desakan. Tetap lindungi kepala Anda dan berjalan sambil merendahkan badan untuk menjaga keseimbangan Anda. Prioritaskan ibu hamil, lansia, dan rekan yang memiliki kebutuhan khusus. Gunakan pintu utama untuk mengikuti jalur evakuasi, serta dilarang menggunakan lift. Jika sudah keluar dari gedung penunjang, segeralah bergerak menuju titik kumpul yang sudah ditentukan. Ikutilah petunjuk dari petugas kami, dan jangan kembali ke ruangan untuk keperluan apapun. Demikianlah petunjuk keselamatan pada keadaan darurat yang berlaku di ruang aula ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas dan tetap utamakan keselamatan.